Okey, hari ini Kak Zaina nak share resepi yang sangat-sangat simple. Ha, ini cara family Kak Zaina lah. Sos juga boleh. Okey, kita akan goreng pisang ni. Pisang ni kena potong dua ya. Kita goreng dia hingga dia coklat. Baru dia cantik. Berapa lama tu tak kira lah time. Ya, tengok dia brown dia dah boleh angkat lah. Memang pisang tak ada tepung tak ada apa. Kita togel. Ha, togel pisang togel gitu. Ha, ni kita nak buat dia macam ni pula. Okey, ni pisang ni tengah panas, kita akan selit margarin. Saya pakai margarin. Kalau papa nak pakai butter juga boleh. Dia kena macam gini tau baru dia sedap manis. Dia hitam macam ni. Ha, ni yang sedap ni pisang macam ni yang paling sedap ni. Ya, dia melekat-lekat tu maksudnya dia masak. Saya pakai pisang berangan. Kita akan tabur gula. Kalau orang sekarang takut nak makan ni. Bila main tabur-tabur gula, direct gula macam ni, memang kita takut. Ya? Tapi orang dulu-dulu, dia tabur gula kasar tau lagi. Biasanya, kalau you ada setengah tu, dia tak buat sos. Ya? Dia tak suka makan dengan sos. Perempuan boleh juga, dah siap macam ni, disimpan di peti sejuk. Bila disimpan dalam peti sejuk, bila gula ni kena sejuk, dia akan cair. Kita akan masukkan susu. Nak pakai susu kotak juga boleh. Susu tin ya pun boleh. Dan kita akan masukkan susu manis. Tak perlu manis sangatlah sosnya sebab ada gula pada pisangnya dan pisangnya itself pun manis. Jadi kita tak perlu sosnya ni manis sangat. Susu dia 250 gram ya ataupun perempuan rasa dulu. Ya sebab pada pisangnya tu kita dah taburkan gula ya. So ni Kak Zaina dah letak lebih kurang setengah tin. Kalau rasa manis kurangkan manis. Kalau rasa tak nak tabur gula pada pisangnya juga boleh. Tak ada masalah. Kita akan masak dia hingga dia panas, kemudian kita akan masukkan. Kukus lagi sehingga lapu kita dimasak. Harap perempuan berhati dengan resepi ni, resepi legend, betul-betul resepi orang dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan resepi dan menu yang lain. So, Assalamualaikum. Bye.